can hurt you like you hurt me too. Buat semuanya yang telah hadir di acara Grand Opening kami, Karabo Bistro and Pool hadir di Surabaya bukan untuk bersaing dengan rumah-rumah biliar yang sudah ada, tetapi kami hadir di sini untuk melengkapi, untuk ikut andil berpartisipasi mengembangkan olahraga dan industri biliar di Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Dulu udah ngerti ya tentang Karabau, dan kita benar-benar excited banget ternyata Karabau udah buka di Surabaya dan tempatnya sangat-sangat comfy, sangat nyaman, bersih banget. Jadi di lantai 2 itu non smoking, lantai 3-nya ada yang buat smoking. Terus di sini jadi konsepnya buat family kan. Jadi benar-benar kenyamanannya nomor 1. Pro banget. Sangat istimewa. Artinya tempatnya bagus, dia tidak mau membeda-bedakan, kita sama sepakat di olahraga harus sama-sama bersatu. Jadi tidak saling api, saling elega, kita sepakat sama-sama untuk membangun dan mencari para atlet. Karena kita harus mempersiapkan sebagai provinsi, kita harus menciptakan kapon, pon, sikit, kita harus mencari atlet-atlet yang benar-benar handal di Jawa Timur. Sangat bagus. Kita lihat di Jakarta, terus di Surabaya juga ada. Mungkin ini bisa jadi tren baru ya untuk biliar Indonesia ya. Karena sekarang biliar ini lagi booming dan yang datang itu di semua kalangan. Kalangan family, keluarga, anak kecil. Dan pastinya kalau banyak yang suka, otomatis bakal ada banyak atlet-atlet muda baru yang tercipta. Dan salah satunya di Karabau ini ada macam bisa belajar lah di sini ya, bisa ambil private gitu. Oke teman-teman, jadi sekarang gua lagi ada di Karabau Bistro and Pool Surabaya. Gua datang jauh-jauh dari Jakarta cuman untuk menghadiri acara Grand Opening Karabau Bistro and Pool ini. Nah begitu gua masuk, acaranya tuh meriah, tempatnya juga terang, gua paling suka tempat biliar yang terang. Habis itu ada bebas asap rokok, konsepnya family friendly, jadi sekeluarga bawa anak, bawa bayi juga aman. Gue suka banget, kayak mile ya tempatnya. Terus juga mungkin tambahan dari gue, saran dari gue, karena ini tempatnya gue yakin bakal rame, jadi kayaknya gue doain supaya tempatnya tambah gede nih, soalnya agak sempit kalau ternyata orangnya rame teman-teman. Tapi kita abis ini pengen lihat-lihat di atas. Gue pengen lihat-lihat di atas. Sempit nggak kalau misalkan rame. Tapi gue doain semoga Karabau Bistro and Pool bisa berkembang lebih baik untuk komunitas biliar di Indonesia. Sarannya nggak ada. Karena udah perfect. Karena staff di sini juga sangat-sangat friendly. Ini mewakili dari bapak pimpinan kami. Disilakan untuk mencari atlet-atlet untuk mewakili Jawa Timur. Karena sudah ada wadahnya. Ini ada pelatih-pelatih bagus. Mas Edwin, Hendra Karabau, kemudian Mas David Cepan, bagus-bagus mainnya. Malah ada Mas Sohum juga tadi. Nah ini malah pemain-pemain bagus-bagus. Mereka semua atlet pon. Nah mereka akan menurunkan keilmuannya kepada atlet-atlet yang baru muncul. Kalau saran saya tetap mengutamakan pelayanan, ya kan? Terus kenyamanan juga,
sarannya mudah-mudahan dengan adanya akademi di sini bisa menciptakan satu atlet calon pengganti saya. Itu. Oke. Halo. Pesan-pesan saya untuk adanya Karabo Bistro and Pool di Surabaya itu sangat mantap ya. Karena apa? Makin nambah banyak rumah biliar terutama yang bagus dan juga untuk keluarga yang non smoking, tidak boleh berjudi ya. Jadi bikin biliar di Indonesia makin maju, makin ramai sehingga orang tua tidak takut untuk kirim anak-anaknya untuk bermain biliar. Dan semoga biliar ini bisa makin maju ke depan, Indonesia makin jaya dalam biliar. Balik lagi semuanya, terima kasih karena Karabau yang bikin meriah biliar di Indonesia. Terima kasih, salam hormat.